Itu litas apa? Juga ngilang loh. Halo, Leti. Halo, Lita. Lita itu pemalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyayang kucing di seluruh dunia, seperti halnya kita lihat, itu Nilam bersama kedua anaknya L2, yaitu Little Letty. Itu sekian sarapan pagi sahabat. Mereka nggak tinggal di atas lagi sahabat, tinggal di atas sebelah sana tuh nggak. Mereka tinggal di bawah karena di bawah itu menurut Nilam itu merasa aman dan aman lah dari kejaran pejantannya yang mengganggu Nilam terus, jadi risih gitu. Karena kenyamanan itu, kebahagiaan itu harus dicari sahabat, tidak datang dengan sendirinya. Begitu sahabat, kata Nilam ya. Ini Leti sahabat, salam kenal ya. Aku kucing sampah nih. Ini Leti, ini bulunya lembut banget, dagingnya juga apa, badannya sintal ya. Nah, ini Lita sahabat. Lita ini sosoknya agak pemalu ya.
Baik, sahabat penyayang kucing seluruh dunia. Nah, seperti halnya mereka sudah cukup kenyang makannya. Kakak mau lanjut menemui Jolin ya. Jolin seorang induk kucingnya. Nanti kakak akan menemuinya. Karena kemarin kakak 2 hari ya nggak berkunjung. Barangkali dia udah memindahkan anaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyayang kucing. Nah, ingat slogan kakak 3M ya, mencintai, menyayangi, mengasihi, bukan berarti harus memiliki sahabat. Dadah.